kalem dengan Lauh Mahfuz. Inilah mula-mula sekali Allah Ta'ala buat. Belum pada langit, bombing, semua tiap-tiap kala. Cuba kita gambar, pejam mata, tak ada apa sekala. Baca sekali lagi. Atau siapakah yang memulakan kejadian sekalian makhluk? Jawapannya Allah. Kemudian ia mengembalikannya hidup semula sesudah matinya. Ini cocong kepada manusia, jin. Hak pasang, kena hidup semula. Lepas tu makhluk-makhluk lain, hak pasang hacur. Hacur. Langit, bumi, matahari, bulan, semua hacur habis. Tapi ada hidup manusia, jin. Sebab apa? Sebab dua jenis ni kena terima balasan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. Ayat 94 sampai 96 surah An-Naml. Sambung daripada soalan-soalan yang Allah Taala sengaja tanya beberapa ayat sebelum pada ni, iaitu nya mula daripada ayat 90 sampai 94. 5 ayat mula dengan amman. Amman ni artinya adakah siapa lagi? Ya, jadi ayat 94 pun sebagai akhir Tuhan tanya. Tanya tak ada nak kepada jawapan. Atau siapakah yang yang memulakan kejadian sekalian makhluk? Ceraklah. Kita orang beriman ni jawab kena belaka. Siapa yang buat? Mula-mula buat makhluk. Jawapannya Allah. Lepas tu mula-mula yang Tuhan buat, iaitu Lauh Mahfuz. Kena jawab, we kena dah. Kalah dengan Lauh Mahfuz. Inilah mula-mula sekali Allah Ta'ala buat. Belum pada langit, bombing, semua tiap-tiap kala. Cuba kita gambar, pejam mata, tak ada apa sekala. Tak ada apa sekala. Tapi Allah Ta'ala buatnya, Lauh Mahfuz dan kalah. Royak kepada kalah. Hei kalah, mung tulis. Kalah tanya, nak tulis ke apa? Maka Allah perintah kepada kalah, mung tulislah semua perkara yang akan berlaku sampai ke syurga dengan aku. Maknanya, daripada awal perkara yang Allah akan buat lepas pada tu siapa semua tiap-tiap perkara syurga dan neraka. Siapa kena duduk dalam syurga, duduk dalam neraka, tanda siap-siap belaka. Maka kalam pun tulis dengan kehendak kudrah yang Allah Taala kehendak. Tulis, 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 tulis semua. Bermaknanya tiap-tiap perkara sudah pun bed set dia panggil. Sudah siap belaka. Saya baca sekali lagi. Atau siapakah yang memulakan kejadian sekalian makhluk? Jawapannya Allah. Kemudian ia mengembalikannya hidup semula sesudah matinya. Ini cocong kepada manusia, jin. Hak pasang, kena hidup semula. Lepas tu makhluk-makhluk lain hak pasang hacur. Hacur. Langit, bumi, matahari, bulan, semua hacur habis. Tapi ada hidup manusia, jin. Sebab apa? Sebab dua jenis ni kena terima balasan.
duk buat gapo atas muka dunia, maka kena terima balasan. Itulah setengah-setengah sahabat radhiyallahu anhum, terutamanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia duk mikir sari. Dia gayak katanya, eh, lebih baik aku ni tak jadi manusia, lebih baik aku tidak jadi manusia. Sebab apa? Sebab jadi manusia ni kena duk bakit sikit lagi di akhirat, jadi batu ke sini, jadi nate hak pasang manusia semelih maka habis, tak ada dah kisah dia lepas pada mati, tak ada dah. Tapi kita semua ni tak ada kira lah, siapa-siapa sekalipun, hak Allah Ta'ala jadi sebagai seorang manusia, sama ada Muslim ataupun kafir, semua kena bakit belakang di akhirat sikit lagi. Bosai, tak ada kena bosai diri orang, kena bosai diri kita. Eh, nak hidup bucu mana? Nak terima buku amalah, nak tangih mana? Kena duk robah hati sokmu, eh, aku nak selamat kedok ni. Hari itulah cara hidup manusia atas muka dunia akan dikira mengira oleh Allah Ta'ala selepas daripada bakit nanti. Nah, atas dunia pun tu kira habis cakap dah. Apatah lagi menerima balasnya. Dan yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi. Nak jawab pergi kepada Allah Ta'ala belakang. Siapa we rezeki we? Rezeki kita ni daripada langit, iaitunya hujan. Dan Allah Ta'ala tanda rezeki kita di Lauh Mahfuz. Itulah Allah rayak di dalam ayat lain. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit rezeki kamu ditanda. Wa ma tu'adun, dan apa sahaja yang dijanji kepada kamu tanda oleh atasmu. Alhamdulillah. Kita yakin katanya semua kita ni adalah daripada pemerintah langit belaka, iaitunya pemerintah yang Allah Ta'ala peretoh dari langit. Lepas tu atas muka bumi, iaitunya hak kita duk makan hari ye, semuanya masuknya zat bumi yang ada pada diri kita. Air, makanan, semua tiap-tiap kalau bahkan tubuh kita sendiri pun adalah berasal daripada tanah. Nah, tu hai ayat di dalam satu ayat, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah kami jadikan kamu, kepada tanah kamu akan dikembali, dan dari tanahlah kamu akan keluar semula ketika bakit nanti. Tak. Adakah sebarang Tuhan yang lain bersama Allah? Ini Tuhan tanya. Adakah Tuhan yang lain bersama-sama Allah? Jawab pe dia, tak ada dah. Tu orang berimej, orang yang kuat akidah, dia jawab dengan penuh hati dan penuh mulut dia. Tak ada syirik dengan Allah. Sebab tu, sepanjang saya duk royak belum-belum pada ni, seluma piah-piah pun jangan we ada syirik dalam hidup kita. Kalau seluma-seluma tu ya, ya pasal kecil je. Duk rasa duk tak sedap. Kalau mucuk-mucuk kena kita, kena baju, kena kain, kena stuking, kena apa, rasa duk tak sedap lah tu. Sebab mucuk, ya duduk, sepanjang duk putih. Begitu juga piah-piah. Piah ni artinya air. Kita jalan tengah-tengah hujan ataupun air dekat tengah banyak, jangan we ada walaupun sikit piah-piah syirik dalam hidup kita. Jangan hidup main dengan tok bomo hatu. Main artinya jangan hidup cari tok bomo hatu pasal main dengan iblis, dengan syaitan, main dengan jin. Jangan. Dia ada lagi, saya dah tengok dalam klik dah. Minta maaf ni dah set cerita sikit. Ada orang seorang, dia tak ada dia tunjuk gambar dah, tapi dia royak katanya, ada setengah-setengah tempat-tempat kita ni, tok bomo kampung-kampung lah. Dia pilihnya, pilih orang hak pergi perubat dengan dia, tino comel-comel, dia kata hak ni tak boleh perubat depan orang ramai, kena perubat dalam bilik. Ha. Lepas cuba kita gambar tu, kena perubat-perubat dalam bilik. Dia nak buat pitikam dia, gotu, gani, gotu, tu ni. Akhir sekali, dia nak jamuh kemaluan.
Dia nak jamuh dada, jamuh tu, jamuh ni. Bukan sikit dia duk buat. Ha ni cuba kita gambar. Sungguh katanya, doktor di klinik di rumah sakit pun, dia ada juga, dia tengok. Tempat dia nak cocok, tempat dia nak ini cairo, apa dia kena tengok. Tapi, bukan siapa ke telajuk benda yang dia buat tu. Ya, tempat yang kena tengok, kena tengok, kena cocok, tapi jadi koda-koda yang boleh tengok, boleh buat, koda tu jangan lebih daripada apa yang diperlui oleh apa ni, hal perubat dia. Itulah. Nak ayat katanya, jangan main dengan syirik. Pergi duk mandi di kubur. Nah, duk apa ni, lepas kambing di kubur. Banyak cerita kalau dia orang-orang royak boleh bari. Banyak dia royak ha-ha syirik. Zaman-zaman dulu sampai ke zaman sekarang ni pun masih duk ada lagi saki-baki. Walaupun orang duk ceramah, duk ngajar, duk prak-pram ha syirik. Banyak, tapi duk ada lagi benar-benar pasal ni. Nah, duk gini nengok. Tengok orang tangi, nengok dalam air, gotu gani. Jangan kita ada dalam hidup kita. Nah. Ni jadi cuci bersih sungguh akidah kita pegang dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni pegang sungguh. Lepas tu jangan duduk gi gambar Tuhan ni serupa dengan makhluk. Saya royak acak-acak kali. Akidah orang Islam adalah akidah yang betul, tak ada tashbih, tak ada ta'til, tak ada ta'wil, tak ada. Jangan duduk gi gambar siapa orang Islam duduk gambar katanya tangi Tuhan serupa dengan tangi kita. Nah, Tuhan ada kaki, ada tangan, ada perut, ada kepala, ada apa, jangan. Tuhan tak serupa dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamithlihi syai'un. Tuhan tak serupa dengan makhluk dan tidak ada siapa yang serupa, benda yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak minta ni korang berhenti daripada comti duk royak katanya orang ngaji bab baru-baru ni duk pegang Allah Taala ada tangan, ada kaki, ada perut, ada go tu, ada go ni serupa dengan makhluk. Tak kabat halu dah. Walaupun ngaji bab dulu, bab lama, kitab kuning, kitab hijau, kitab putih sekalipun, akidah lagu tu adalah akidah salah. Ha tu. Jatuh agama siapa pegang Allah Taala, siapa duk percaya katanya Allah Taala serupa dengan makhluk adalah orang tu kufur dengan Quran. Sebab Allah sendiri royak katanya dia tak serupa dengan makhluk, makhluk pun tak serupa dengan dia. Sebab tu reang Allah Taala, kita tak ada kena duk fikir banyak. Ya royak lagu mana? Lagu tu. Bila kita boleh tengok Allah Taala sungguh tu. Tua cing siang cing. Minta maaf dah, kecek jadi nampak jadi mudah gambar, iaitu nya dalam syurga. Allah Taala nak tunjuk diri dia tua cing, iaitu nya dalam syurga sikit lagi. Dia nak tunjuk zat dia. Maknanya tua cing dia tu, tubuh dia sebenar. Ni saya kecek nak jadi gambar mudah-mudah ya, tubuh Allah. Kita tak boleh nak sebut katanya tubuh. Dalam syurga sikit lagi dia hipung semua orang-orang ahli syurga. Ni ada dalam hadis Nabi. Nabi ayat katanya Allah Taala tanya, "Hei ahli-ahli syurga, munak dah aku nak tambah lagi nikmat kepada kamu?" Ahli syurga pakak jawab pensiang dia kan, "Ya Allah, tak padai lagi ke Allah memasukkan kami ke dalam syurga, memutihkan muka-muka kami dan memberi segala kesenangan nikmat yang ada di dalam syurga. Tak padai lagi ke?" Allah ayat katanya, "Aku nak beri kepada kamu hari ini, mu boleh tengok tua cing aku. Zat aku hak sebenar." Maka dibukakan hijab. Artinya nampak Allah Ta'ala tuatun cing-cing duduk depan. Itulah Nabi ayat katanya semua orang serupa dengan mati dah. Plum pitik, suka hati, gembira tengok Allah Ta'ala. Siapa ke serupa dengan mati tapi tak mati. Itulah tua cing Allah Ta'ala. Atas dunia ni Tuhan tak boleh tengok. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Dalam suratul an'am Tuhan ayat katanya mata biasa ni tak boleh tengok Allah, tapi Allah dia tengok semua mata. Cuba kita gambar, cintanakan banyak mano sekalipun
tak serupa dengan kita gambar katanya Allah Ta'ala lagu tu, lagu tu, lagu tu. Mai cai. Lepas kita serah kepada Allah. Lepas tu jangan biada walaupun sikit pun syirik dengan Allah. Yakin lagu tu. Nah, saya tak biasa tanya orang yang mu'alaf ni, duduk dalam cerita ni, nak ayat katanya tak ada tubik peradil ni. Saya berasa-berasa nak tanya orang yang mu'alaf yang baru-baru masuk Islam, mengcaya kepada Allah Ta'ala baik mana boleh memasuk Islam? Ha, tu. Kita pasal nak tahu juga. Katanya apa boleh dia masuk, dia boleh masuk Islam, lepas tu dia caya lagu mana Allah Ta'ala? Dengan kita duk bahah sifat tu, sifat ni, gotu, goni, gotu, goni, goni, aci habis. Habis masa, bobay, 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 bobay. Pun sutai, nak kau gapa dah tahu duk bahah panjang. Eh, ni dah. Panjangnya duk kecek. Kalu lagu tu, kalu lagu ni, gotu lagu ni, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, gotu lagu ni. Akhir sekali, nak kau gapa tahu. Duk bahah panjang. Sifat tu hai lagu tu, sifat tu hai lagu ni. Saya biasa baca dalam kertas pandok-pandok. Orang kafir masuk Islam, tak ada siapa dakwah dia. Tapi dia tidur malam, dia mimpi jumpa dengan Nabi SAW. Orang kafir. Jumpa dengan Nabi, dah ada tidur dia. Nabi kata, Islam lagu tu, lagu tu, lagu tu. Bangun tidur, Pak. Masya Allah. Dia kata, aku nak masuk Islam. Nak perakan, aku masuk Islam lagi. Satu tempat. Minta orang yang mengajar Islam kepada dia. Dia kata, tak ada kena ajar lah. Aku kerti lah. Tapi lepas ada tu, yang ngaji lah. Nak yang katanya, cut remton dia masuk Islam tu. Dia jumpa dengan Nabi dah ada tidur dia. Setengah-setengah orang. Okay. Baca, 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 kerti pak masuk Islam. Melalui dia, dia baca kitab. Baca, 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 baca. Dia kerti lah. Padahal. Saya biasa jumpa dengan orang CS orang. Tapi dia masuk Islam dah. Masuk jumpa tu dia masuk Islam dah. Orang nak konvertum. Dia katanya aku puasa 3 tahun sampai son. Padahal duduk dalam CS lagi. Ngaji Islam, ngaji baca, 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 baca. Bos apa boleh Ramadan? Bangun makan sahur puasa. Bawa matahari jatuh buka puasa. Hari-hari-hari dalam bulan Ramadan. 3 tahun cukup-cukup dia kata dia puasa. Lepas pada tu barulah dia katanya aku nak masuk Islam. Saya jumpa di steng dengan dia. Saya tanya dia pas ngaji, pas ngaji lagu mana? Dia kata melalui baca surah. Baca 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 dia kata dia reti lah Islam. Barulah dia masuk. Ha, kita nak lagu tu tu. Kita orang Islam pun jadi rajin kita cari kebenaran melalui kita ngaji, kita baca, kita tanya, kita jadi kumah akidah kita. Lepas tu minta korong sekali lagi ni, tak usah duk comti. Ha-ha pasang. Apa? Ngaji lagu tu, ngaji lagu ni. Orang nak ngaji sifat 20, sifat 13. Ngaji ni, tak ada apa. Asal kau benar tu, betul-betul insyaAllah. Ha tu. Padahal dah sangkum kita hacur dengan sebab apa? Sebab ambil reng akidah. Kau pasang selumah-selumah kecil-kecil. Kau duk bahas. Koki, 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 koki. Apa kalau kita kecil mudah-mudah? Sampai kau pecah habis. Sangkum kita. Dengan sebab pucah daripada akidah. Bawa kepada pecah habis. Gotu, goni, gotu, goni. Puak mung, puak aku. Kata huduh-huduh. Pas dunia, dunia lah ni. Dunia Facebook. Dunia YouTube zaman-zaman lah ni. Kecek sore pun tak ada apa. Duk sore mana-mana, tepat mana-mana pun tak apa. Cagak. Aku tak kong depan apa. Kecek, bobay, bobay, bobay. Setengah-setengah orang. Minta maaf deh, hari ni panjang sikit saya kecek. Setengah-setengah orang nak sakcai kecek. Nak sakcai dia, sedap mulut. Gong, 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 kata, maki. Segala tok neneknya sebut. Kau tu kan ni, bos sudah ngajar apa. Ha, ploy. Orang nak tengok. Berapa puluh ribu orang tengok. Ingat molek kita duk kata gapo duk maki huduh-huduh kepada orang. Ingat molek. Kalau benda tu benda tak betul, maka naik akibat naik atas kepala kita. Selama mana mai lob benda tu daripada rabob dia, maka selama itulah orang duk buka duk tengok
dosa naik tepan doa kita. Itulah. Ayat mudah-mudah. Tengok, so ayat. Berhabis dah, so ayat. Wahai Muhammad, bawalah kemari keterangan-keterangan kamu. Katakanlah, wahai Muhammad, bawalah kemari keterangan-keterangan kamu jika betul kamu orang-orang yang benar. Yakni, buktikanlah tentang benarnya perbuatan syirik yang kamu lakukan itu. Itu. Pas Nabi, tak ada duk. Ci, sore-sore. Ah, buat hari, syirik mung kalau dia muntur sungguh. Acuak hari. Tapi, Nabi royak umum gitu. Royak katanya, hak mung duk syirik. Hei, orang musyrik, tak kena. Tapi, hak Allah tak anda, hak Islam ni lah yang betul. Lepas tu, kadang-kadang dalam Islam ni, ya pisut, tak boleh. Pisut dengan otak, dengan totlong, gotu, gani, tak boleh. Ya benar gaib. Kadang-kadang benar gaib ni, cakap lah benar gaib, benar tak nampak dengan mata, tak boleh dengar dengan telinga, nak pergi pisut lagu mana. Tapi, percaya dalam hati. Ha, begitulah. Nah, jadi panjang sikit, minta maaf hari ni, 20 minit lebih. Kecek tajuk pasal ni. Bukan arti saya pasal bawa nak kecek hasyiri, harapa bersemangat. Tapi nak ayat katanya, marilah kita pakat betul semula akidah kita. Ngajilah, jadi mata tadiaukan ha akidah. Ha amalai kita nak buat lagu tu, lagu ni, lagu tu, lagu ni. Ada pasal khilaf ulama. Tapi ha akidah, tak ada khilaf ulama. Ngajilah dengan tok guru mana seluruh dunia pun, dia tak ada khilaf hubungnya dengan akidah. Nah, sekadar itulah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.